sih emang yang tadi kayaknya apa ya, rusak gitu kan, terus kayak putus-putus ya. Cuma selebihnya nih yang ada beberapa di sana tadi sama yang sini nih, kayaknya sih mulus banget sih. Mulus banget. Cuma memang ya mobilitasnya sih kebanyakan kayaknya sih apa ya, kendaraan. Kalau selain kendaraan ada truk-truk kayak gini ya, kayak ini pasti sih biasanya truk sawit lah kayak gitu kan. Apa ya, ya truk-truk angkut buah atau beberapa ya truk sembako sih kayak gitu. Selebihnya sih kendaraan-kendaraan pribadi, mobil, travel kayak gitu. Terus ini juga apa ya, persis kayak mungkin yang ke arah Lamandau, ke arah Ajang sana. Arah Lamandau, arah Ajang, banyak persis kayak gini yang sekarang lagi dilewatin ini kayak apa ya, kebun-kebun sawit kanan kiri gitu. Terus ada ini apa ya, yang pemandangan ini banget sih, apa di pinggir jalannya tuh ada tumbuhan-tumbuhan menjalar kayak gitu, kayak semak-semak menjalar, jadi apa ya, hijau sih gitu, asri gitu. Tapi ya mirip-mirip antara jalan, berarti jalan Sukamara ini ke Ajang sama jalan yang di Lamandau. Jalan yang di Lamandau juga pemandangannya kurang lebih kayak gitu, tapi kayak kebun-kebun sawit kanan kiri gitu. Terus kadang sekali waktu kadang memang ada beberapa yang mungkin kalau di pinggir jalan ada kayak gini ya, sarang walet ya, kanan jalan ya, ada sarang walet pas di pinggir jalan raya kayak gitu. Mobilitasnya banyak truk, terus juga kendaraan-kendaraan mobil double garden ya, Estrada segala, Hilux gitu, mobil-mobil besar yang memang apa ya, mobil standar yang dipakai buat biasanya kalau nggak ke tambang ya ke kebun-kebun sawit gitu kan. Mungkin kalau mobil-mobil biasa kan jalan-jalan aspal kayak gini bisa lah ya, tapi kalau yang udah masuk ke kebun atau nggak mulai turun dari aspal sini masuk ke area tambang kayak gitu, memang ya kendaraan-kendaraan yang double garden itu tadi sih biasanya memang ya ngangkut-ngangkut orang selalu keluar kerja atau enggak mereka belanja ya, belanja ke kota. Ini kayak apa ya, kayak desanya ya teman-teman, apa ya, pemandangannya sih kayak apa ya, pedesaan di Kalimantan banget lah.